tanda, Pak. Orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Mimpi tentang babi bisa memberikan pertanda baik dan pertanda buruk? Bagaimana keakuratan makna positif atau negatif mimpi babi tersebut? Saya serahkan kepada Anda semua untuk membandingkan artinya berdasarkan tafsir mimpi di sini dengan kenyataan yang dialami. Tapi sebelumnya kita introin dulu guys. Bermimpi memelihara babi. Artinya, Anda melakukan investasi yang tepat. Bermimpi menyembelih babi. Artinya, Anda akan mendapat keuntungan besar. Bermimpi mendapat anak babi. Artinya, Anda akan mendirikan perusahaan atau usaha yang menguntungkan. Bermimpi membunuh babi. Artinya, Anda akan berhasil dalam sebuah perjuangan atau akan mendapatkan kemenangan dari musuh Anda. Bermimpi melihat babi. Artinya, akan ada keburukan, kejelekan, atau kesulitan yang menimpa Anda. Mimpi ini juga bisa diartikan bahwa Anda akan mengerjakan pekerjaan yang buruk. Mimpi babi masuk ke rumah. Artinya, mengindikasikan adanya perubahan dalam diri yang semakin lebih baik. Apabila Anda sedang sakit, maka akan segera kembali pulih ke semula. Mimpi dikejar babi. Artinya, para ulama mengatakan adanya sebuah pertanda akan ada sebuah kejadian yang tak terduga terjadi dalam hidup. Anda diminta untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Bermimpi bertemu babi warna hitam. Artinya, menandakan adanya pertanda baik yang akan segera kamu dapatkan. Di mana mimpi ini menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan banyak keberuntungan dan dilimpahkan banyak rezeki yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Mimpi memberi makan babi. Artinya, pertanda akan menjalani kehidupan yang penuh kemakmuran dan juga kebahagiaan bersama seluruh anggota keluarga. Mimpi makan daging babi. Tafsirnya dilambangkan sebagai perolehan rezeki yang lancar dan akan dirasakan dalam waktu dekat ini. Oh,